Halo Om dan Tante, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam ya. Ya, kapanpun Om dan Tante melihat video ini. Oke, hari ini ketemu lagi dengan MJ Hobby. Dan kali ini kita masih komitmen untuk memberikan video-video yang original. Ya, dan hari ini ada dua, ini tuh dua Hot Wheels reguler ya sebetulnya ya. Ini saya dapat juga harganya juga dengan murah saja. Ya, yang pertama adalah Hot Wheels Rockster. Ini sebetulnya hitungannya masih apa ya, fantasi kart ya ini ya. Oke, Rockster, kalau kita lihat temanya ini adalah apa ini namanya, ski, Hot Wheels ski ya ini ya. Nah, ini mobil buat ski. Kalau dilihat-lihat sih mirip kayak Ford Bronco ya. Ya mungkin ini tiruannya ya dari Hot Wheels. Oke, menarik sekali. Nah, ini fantasi kart keluaran tahun 2018. Yang kedua lebih keren lagi nih yang saya suka ya. Ini adalah Super Fan. Super Fan ini merupakan, ini juga sama fantasi kart. Yang saya suka di sini adalah tamponya. Tamponya ini adalah kartu-kartu ya. Ini kebetulan dapatnya kartu King Hati. Bagian depannya seperti ini, nggak terlalu detail. Bagian belakangnya apalagi detailnya kurang ya kalau Hot Wheels reguler seperti ini ya, karena memang ini masuknya Hot Wheels Art Cars. Jadi Hot Wheels Art Car itu adalah mobil-mobil Hot Wheels yang temanya seni. Oke, ini kembali, ini seri tahun 2019. Nah, kita mau ngapain dua Hot Wheels ini, mau kita apain? Itu dia pertanyaannya. Oke, hari ini kita mau coba untuk mendesain ulang dari blister Hot Wheels ini. Kan kalau seperti kita tahu ya, kalau Hot Wheels itu blisternya biasa saja biru seperti ini. Lalu biasanya ada tampu mobilnya di sini dan ya hanya begitu saja. Nah, hari ini kita mau coba reblister tapi dengan cara yang gampang. Jadi reblister itu ada dua cara ya. Yang pertama dengan cara yang susah, yang kedua cara yang simple. Hari ini kita coba yang simple dulu. Bedanya apa sih antara yang susah dengan yang simple? Kalau yang susah itu kita harus copot blisternya, ini dicopot lalu ditempel lagi gitu ya. Tapi kalau cara yang mudah itu nggak perlu seperti itu. Oke, pertama-tama kita harus cari tahu dulu apa kira-kira desain yang cocok untuk dua kart ini. Kita mulai dari yang ini ya. Nah, ini adalah Rockster. Kalau kita lihat di sini, tamponya itu ski. Jadi kayaknya bagus untuk yang tema-temanya ski atau misalkan tema-temanya salju ya. Nah, karena MJ hobi-hobinya nonton, maka kita mau cari film yang sesuai dengan temanya ski dan salju. Oke, terus gimana Mister? Gimana MJ? Oke. Nah, ini dia, saya sudah coba buat. Ya, ini apa ya? Di print saja seperti ini, jadi dibikin desainnya dulu, lalu di print, diambil dari film Thailand judulnya One Day, dikasih logonya mobil di box. Ini pakai kertas biasa ya, kertas apa namanya, foto saja, nggak usah yang aneh-aneh. Lalu dikasih desainnya seperti ini, reblister dibuat di Indonesia. Nah, ini tinggal simple saja. Kenapa simple? Ini tinggal dilipat, lalu kita tinggal masukkan mobilnya ke sini. Jadi gampang ya. Ya, ini jadi memperindah lah ya istilahnya. Jadi kalau nanti ini dipajang di mana itu jadi bagus. Lalu setelah dimasukkan seperti ini, jangan lupa kita harus pakai protektor. Kenapa? Karena kalau nggak pakai protektor nanti ininya tuh kemana-mana. Jadi kita coba masukkan ke dalam protektor supaya kelihatan lebih manis gitu ya, lebih maknyus. Nah, seperti ini. Dimasukkan saja begini dan jadilah mobil reblister kita yang pertama. Dan kalau pakai cara simple seperti ini, mobilnya ini bisa dijual, karena kalau udah di reblister sudah dicopot itu susah untuk dijual kembali. Tapi kalau dengan cara seperti ini, nanti kalau misalkan bosan atau apa, tinggal dicopot saja kertasnya, kita jual lagi masih bisa. Kita terus ini ya, kita lanjutkan yang kedua. Ini adalah Super Fan. Kalau kita lihat di sini temanya adalah kartu, jadi kita mesti cari film yang temanya kartu. Ada banyak sih film yang temanya kartu, tapi saya suka satu film ini. Nah, ini dia. Judulnya adalah Now You See Me Too.
Ini sebetulnya seri, ada beberapa seri, ada 3 seri ya. Now You See Me itu, ini tentang The Four Horsemen. Jadi tentang 4 penipu yang dia mencuri tapi untuk kebaikan. Kayak Robin Hood zaman dulu, dan mereka menggunakan sulap, trik-trik sulap dalam melakukan penipuannya. Ini kalau lihat filmnya, wih keren banget. Mantap sekali ya. Jadi seperti biasa, karena ini memang temanya kartu, kita coba masukkan ke sini, cocok nggak ya? Wah, cocok loh. Tuh ya. Dan ini pas ya dengan desain depannya itu kan kartu-kartu gini ya. Jadi dipaskan dengan desain yang ini. Ini jadinya pas, dan ya kalau dipas, kalau dipajang ini jadi keren nih. Padahal awalnya biasa aja kan ya. Hot Wheels reguler. Nah, nanti kalau misalkan sudah banyak atau sudah bosen, kita mau jual, gampang, tinggal dicopot saja, lalu tinggal jual di mana mau titip lelang atau apa. Jadi gampang ya, kita nggak rugi untuk mobilnya ini. Oke, seperti ini. Dan jangan lupa kalau misalkan mau dijual lagi, jangan dicopot kart ininya, karena kalau masih ada kartnya ini harganya jadi lebih tinggi. Oke, lalu seperti biasa kita pasang lagi. Nah, ini dia. Ini supaya kelihatan lebih bagus sih. Jadi nggak kemana-mana itu kertasnya. Nah, lalu bagian belakangnya jangan lupa kita pasang seperti ini. Ya. Dan ya, jadi. Jadi seperti itu ya. Karena ada beberapa penonton dari MJ Hobby yang tolong dong ajarin bikin apa namanya reblister. Sebetulnya gampang banget bikinnya, cuman tinggal pakai kertas foto saja, lalu di apa namanya di print, lalu nih saya tunjukin lagi ya. Jadi hanya pakai kertas foto biasa ini ya, nggak ada yang istimewa. Ini hanya pakai kertas foto lalu di print. Jangan lupa bagian sini harus diukur dulu untuk dilubangi, karena harus pas ya, karena setiap Hot Wheels dia punya dimensi blisternya tuh sendiri-sendiri. Jadi kita sebelum kita bikin harus kita ukur dulu. Jadi kita lubangi, tinggal bisa dimasukin seperti ini. Tinggal dilipat gini kok. Tuh, nggak perlu lem, nggak perlu apa-apa ya. Gampang banget bikinnya. Oke, jadi seperti itu pertemuan kita di hari ini. Semoga menghibur dan menginspirasi supaya kita bisa memperindah Hot Wheels reguler kita. Jadi kalau kita gantung atau misalkan kita taruh di mana namanya di gantungan di rumah, dipajang, itu kelihatannya lebih warna-warni. Itu sih yang saya suka, warna-warni. Oke, gitu ya. Terima kasih Om dan Tante sudah hadir di video ini. Semoga menginspirasi. Kita ketemu lagi di video-video yang lain. Dan keep original ya, karena MJ Hobby sudah berkomitmen untuk membuat video-video original ke depan. Thank you dan goodbye.